Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham ATA. Ternyata, oh alah dia teman-teman. Nggak jadi ya, seperti prediksi saya kemarin itu, yaitu ditutup di 5-8% untuk hal ini. Taunya malah nok alah dia teman-teman. Saya sempat tadi kalau kita lihat sih, low di 214. Oke, kita lihat dulu. Pada saat open, 204 dari harga 222. Dan sempat low di 214. Nah, kalau kita lihat sih, low-nya tadi ada waktu di 25 menit ya. Lalu untuk hiknya di 274. Untuk jumlah lot 4,7 juta lot. Lumayan tinggi sih dibandingkan sebelumnya teman-temannya itu. Dan juga kalau kita sih sudah makan 1 juta lot tadi itu. Oke, dan juga tadi sempat tadi itu ada kebuka yang tadi langsung ditutup lagi itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakal sambalnya teman-teman. Kita tuntutnya. Nah, di video saya sebelumnya kemarin tuh, saya bilang hari jualannya teman-temannya, kakak ada YP nampung. Ternyata kakak masih tampung, ada ZP juga. Malahan HD tampung lagi dia teman-teman. Yang jualan adalah CP, MG, AZ, YP. SA mulai jualan dia teman-teman. Lalu ada XL, EG, AF, dan XC. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-temannya, HD tampung lagi. Ini mengingatkan saya pada tanggal 22, kita beri tanggal 22. Nah, ini dia. HD tampung teman-teman. Di tanggal 23 ALB dia. Kita lihat. Nah. Dia kejadiannya hampir sama seperti ini, teman-teman. Kemungkinan untuk skenario-nya akan terjadi akan sama, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Pasti ini akan hit dia ke 300-an. Kalau dia tembus ya, teman-temannya. Kemungkinan besok sih tembus ke 300-an langsung dihantam ke bawah ALB dia. Nanti kita lihat teman-teman untuk pergerakannya apakah benar lagi untuk analisa saya ini teman-teman besok akan ALB itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk chart SDLK. Nah, jadi untuk chart SDLK ini nggak sama persis ya teman-temannya, tapi kalau kita lihat sih harusnya koleksi dulu dia baru dia ala lagi di sini, malah nggak dia, malah dilanjut dia langsung ala dia teman-teman, nggak ada ala sama sekali dia. Dan juga apakah besok kena umah? Besok sih nggak kena umah sih harusnya sih. Masih nama tuh ini IPO nih itu dia. Oke, kita lihat bakal sama lagi kembali. Nah, jadi kalau kita lihat di tanggal 24 kemarin. Nah, 24 kan si kakak tampung ya teman-temannya. Hati-hati, kakak nih dia bisa saja distribusi teman-teman. Lalu HD jualan. Mungkin teman-teman bertanya, ini kenapa HD jualan di bawah? Malahan dia tampung lagi di atas. Ini dia tuh apa namanya tuh hanya tampung saja dia teman-teman. Nanti dijualan lagi dia. Dia tuh hanya distribusi saja teman-teman. Mungkin ini sengaja dinaikkan oleh HD untuk distribusi barangnya besok kemungkinan teman-teman itu. Jadi untuk besok teman-teman tuh hati-hati saja. Kalau tadi gimana untuk besok? Masih agak cocok sih teman-teman untuk pagi-pagi hit dan run saja ya. Jangan teman-teman tinggalkan itu. Kalau teman-teman tinggalkan, bisa saja sahamnya itu turun atau ALB itu. Ya kemungkinan besok naik dulu dia teman-teman. Habis naik, bisa saja dihantam sama seperti yang saya bahas waktu lalu teman-teman. Bahwa saham ATA itu akan ALB. Nyata benar ya. Apakah ini benar lagi saham ATA ini akan lock ALB ketika dia hit ke 300 nanti? Nanti kita lihat ya teman-temannya. Ya, beberapa sekali saya prediksi nyata benar semua ya teman-temannya di video saya ini. Teman-teman cek saja tanggalnya dan juga esoknya gimana bentuknya pergerakannya. Nah itu, apakah ini akan benar lagi untuk saham ATA ini besok akan terjadi nama atau ALB? Kalau terjadi, apakah besok akan dikunci lumayan besar seperti sebelumnya di hari Senin? Nanti kita lihat teman-teman itu. Nah, lalu gimana menurut teman-teman untuk saham ATA ini? Nah, kalau besok untuk hit dan run untuk jualan masih oke lah, tapi tetap hati-hati untuk scalping itu aja. Kalau kuat ya teman-teman hold saja, bisa saja naik atau malahan ala lagi dia teman-teman itu. Tapi prediksi saya besok bisa ALB itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham ATA ini. Tapi kalau misalkan ke 300 dia hit ALB itu bom gocap, pastinya ada drama lagi ya teman-temannya. Jika bahannya itu masih banyak bom distribusi untuk SA itu dia. Dan juga kalau kita lihat sih
SA itu masih punya banyak barang dan juga belum distribusi itu. Ya kemungkinan bisa saja dia turun ke bawah, lalu dia dinaikkan lagi di atas teman. Nah, itu adalah skenario-nya, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekat saya. Tetap hati-hati untuk saham ATA nih. Ya, tujuannya pasti ke gocap teman-teman. Ya, tetap dianalisa kembali dan juga tetap dipertimbangkan itu. Yang penting teman-teman tuh kalau sudah cuan ya, mungkin silakan di take profit itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video sekat saya. Oke, sekian dulu video sekat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.